ulang lagi ya. Jadi repotnya kita kok ketemu pangeran itu tadi. Nanti orang soleh itu dibanding not yang nopo zalim. Misalnya wong zalim ku kuat domino ceki. Upyok cara wong nar cara wong rembang upyok. Nah cara kenapa? Apa? Kira tahu upyok kok roh apa? Apa? Beberapa roh biar kita soleh. Apa gitu pak? Apa? Apa? Ceki. Kenapa harus roh bebeling apa? Apa? Apa kan? Kalau saya bebas soleh biasa wae. Celiwi, semuanya domino tau apa. Iku melekan sungai yang gubeku gak masuk angin. Karena ngaji bengi-bengi yang jago ada masuk angin. Bek pengiran gak dierga nih. Asing ngubek era masuk angin kayak ngaji ini. Dibully bek pengiran. Itu yang terjadi pada sahabat. Sahabatku perang, sono sing tangane putung. Ada yang kakinya putung. Ada yang terluka. Matur ya Rasulullah, kita semua ini begini karena belani jenengan. Nanti tangan kulo putung, sikil kulo putung. Ternyata itu gak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ambek pangeran dibuli terus saiki digojlok. Iyam saskum korkun, fakut masal koma korkum mislu. Kowe muni seneng aku luka wae kok sambat. Lah wong kafir demi berhala wae wani luka. Kowe demi aku demi pangeran ra wani luka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la ya'lamun. Jika kamu sakit karena perang, memangnya orang sakit, kafir enggak sakit? Ya sakit, iku wani kok enggak. Wani coba pengedar narkoba itu tantangannya ngadepi polisi. Masih persaingan antar bandar narkoba sendiri, kowe wani ngedaro narkoba. Kowe dadi kiai untuk tantangan sithik leren jari wedi. Coba dikisah. Bandar narkoba demi keburukan saja toh nyawa, kowe demi kebaikan gak toh nyawa. Jadi makanya ini hisab paling berat itu nanti orang soleh dibanding nanti yang nawa itu paling berat. Anu kulo nuser neng antas ani gigi kulo buatan pamer gitu. Dari naruhan ke sini kulo biasa ngebis, ya biasa berangkat sendiri. Biasanya kulo temandangan gitu terus anak kulo bilang Mbak Hasan kadang ya Mbak E supaya terlatih bahwa semua itu perjuangan. Karena wong-wong badar narkoba wae ngedaro kemaksiatannya sedemikian ruh. Masa kita enggak mengedarkan kebaikan? Kebaikan. Lagi ya kiai nak ra diundang ra teko. Sing ngundang syaraté ngene. Itu apa-apaan? Bandar narkoba itu aktif lo menyebut pasar, tapi kita orang soleh nyebar kebaikan ngenteni ditimbali, diaturi, dihormati, nah ora tersinggung. Tak tekani adu adu jebule ra roh kiai. Sarap cara kula ngoten. Ngamal ikhlas wae. Wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah ikhlas aja. Bukan apa-apa, karena nanti kita ini dibanding wong dolim, mesti tak jamin. Kalau sama ingin tahu dalilnya tadi, ketika sahabat mengadu luka dalam perang, orang diapresiasi pangeran malah digojok, intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai Hamzah. Dari kata alim, alim itu sakit. Ya, tidak pakai ain, tapi pakai apa? Hamzah, ya, karena maknanya sakit. Jika kalian merasa sakit ketika perang, orang-orang kafir pun ya sakit. Namanya perang kan ya sama-sama luka. Oh, kamu punya kelebihan watarjuna minallah malayarjun. PKI wani perang, padahal demi sesuatu yang nihilism, murati pengeran. Mosok wong Islam rawani perang demi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan gua betul nanti ngeluh. Kalau nuruti kecewa, beberapa kecewa. Di murid ini kira, kecewa-kecewa. Tapi nak elek iki perintah Allah, alhamdulillah. Muqallalah alhamdulillah. Sofyan Ats-Tsauri itu dadi wali ruang sawiri dan wakil kok kowe mboten biasa wiridane Sofyan Ats-Tsauri. Tapi dia punya penemuan ilmiah yang luar biasa. Kira-kira nak geng Cina ning TV lho kan, geng Cina iku nak majikane turu dijogek. Kira-kira dijogek. Kurang diceluk wis tempe. Pengawale. Sewangar-sangar di tanpa tonan. Kau gelem ngono kan aku turu kusuwe jogo. Jenggot tapi kemah darane tolak santet. Apa dipacai yo? Celananan dasinan terus. Koyok pengawal presiden mus ben. Rumana ya. Cina itu kira-kira bose turu iku dijogo. Napa? Sufyan Ats-Tsauri itu sederhana. Dia jadi wali itu sebabnya lucu. Nek mesti tok masjid sedurunge azan. Sebelum ada. Jadi agar misalnya adzan kurang 10 menit. Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal alim itu gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru beliau kan namanya Sufyan apa?
Sorry, Imam Malik itu hanya di antara. Malah yang membentuk banyak Imam Syafi'i termasuk Syaikh Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Itu sebelum 10 menit atau sebelum 5 menit sudah di masjid. Ya dene biasa nih masjid dene wong alim dari rapati wiridan kunane kuno wong alim rapati wiridan terus sinau ya mutola ya. Dan itu ya wiridan jadi wiridan wong alim seperti ditanya, kenapa kamu gitu ya? Aku ora kepengin dadi kawula sing elek. Iku moro nanti diceluk. Ya saya misalnya gini, saya misalnya sebagai kiai, kurang lagi ya, saya misalnya sebagai kiai yang menugaskan Mustafa tiap jam 7 itu nyapu dalam. Saya ulang lagi ya, saya misalnya jadi kiai yang punya sandalem atau pembantu lah, khotim kalau dalam bahasa pondok, nyapu jam 7. Setiap jam 7 Mustafa nunggu saya panggil ke situnya. Terus nyapu, gini. Nara dipanggil ya rarono, angger teng gini. Itu pembantu buruk apa baik? Yang datangnya nunggu dipanggil. Buruk. Harusnya dia kalau tahu tiap jam 7 nyapu ya, sebelum jam 7 sudah stamping. Dari Sufyan Ats-Tsauri, saya malu sama Allah. Moro masjid ngenteni diceluk hayya alal sholat. Ayo sholat. Gara-gara itu kan satu logika. Emangane buruai wong fasek wae stamping sebelum dipanggil. Ini buruhnya pangeran, moro masjid ngeteni diceluk, malah ngeteni komat barang sebagian paham. Oh, itu satu hal yang nyuwun sewu tidak baik. Nah, kenapa tidak apa-apa? Ya, saya nyampe aneh pangeran, Ya, sama ini kan tidak apa-apa, mereka saya nyampe aneh pangeran. Tapi sana sore itu begitu, cara menganalogi ibadah. Lataku nekal abdis suke, jokoyok budak sing elek. Moro majikan ini ngeteni di. Kan sudah rutin kalau zuhur Allah manggil kita. Kalau asar, kenapa kita nunggu di panggilannya stempel? Itu pikirannya Sufyan apa? Malah ini dilatih. Karena contoh kamu udah harus, paling enggak siap-siap lah. Paling enggak apa? Siap-siap. Misalnya setelah azan ya sudah siap-siap, pakai baju bersih, sudah wudhu. Dalam konteks mutahayyi' li sholat. Kalau kita benar-benar siap. Makanya, ya tadi. Kita ini malu sama kelompok yang buruk di luar kita, di luar sana. Ternyata kelompok buruk ini punya sistem organisasi yang sehat. Ketuanya dimanja untuk setoran. Rokok wae ono sing nyumetno. Ya ora. Keamanannya dijaga. Lah nanti kita ngadep di kiai, kamu akan ditanya itu sama Allah. Hampir bantah ditakoki. Jadi Allah bikin keburukan itu untuk pembanding. Apa? Untuk pembanding. Makanya Nabi ketika para sahabatnya ngeluh atas itu semua, malah juga celok pangeran apa? Iyam saskum korkun faqad masal qauma qarhum mislu. Jika kamu luka karena perang, orang-orang kafir juga luka. Jika kamu dalam niai ada masalah, memangnya badan narkoba enggak ada masalah. Jika kamu mengedarkan mazhab ahli sunnah ada masalah, memangnya pengedar narkoba enggak ada masalah. Oh, mereka dalam segala kesalahannya berani resiko. Kamu yang katanya orang baik, arep-arep jajarannya pangeran, kamu takut resiko ini apa-apaan, roh pengiran ini apa-apaan. Nanti di antara hisab Allah terberat adalah apa? Orang soleh dibanding orang nombor. Ya, ya rada ngeri. Tapi ya hukum kudus roh pengiran. Nanti kalau rai-rai ini itu malasan kita. Jadi makanya kalau aku semenang, jenisnya ngaji aku semenang. Sekolah anggap mau. Jika orang-orang buruk saja menyebarkan keburukannya. Orang mengedarkan narkoba itu kan menyebarkan apa? Kenapa kita orang baik tidak berani menyebarkan kebaikannya? Dan mereka dalam menyebarkan ada risiko berani. Kenapa kita tidak punya keberanian dalam menyebar kebaikan? Karena nanti ini jenis yang tidak diapresiasi Allah. Kalau kita ngeluh itu apa? Jenis yang tidak diapresiasi Allah. Jadi kan ngeluh malah dibuli ke pengiran. Gayamu jenggotan, gayamu raimu kusuk dibuli. Ya? Amen. Ya, wani kan ya? Nama-nama tak tukuh jas ya Allah. Kowe enggak ana kowe kan. Kurang keliru rumah. Ora tau dejak. Malah nggonone kuwalik. Aku ya kadang kepengin dadi gayane kadang-kadang ya kepengin. Gumantung menandingi di luar sana wong kok gayane ngono. Aku kadang-kadang kepengin kan. Mbak mobil kesibukane pintu ben di luar sana kan ya begitu. Kali-kali kan ya apa ya. Oh, ya seragam ya Pak Pak Presur. Nah, kiai saya kan sono banser ya. Iya ya.
Oh bolak-balik berpengajian. Gus di Kalban cerdak. Waduh malah bingung. Kalau kesuwen jadi sufi, jadi nganti nopo gak di selera kalau. Rodok-rodok error kalau masalah selera nih rodok masalah kalau. Tapi ini cerita saja. Jadi ada kalau ada kiai yang kerso dikawal, kerso dihormati, kira usah gede. Gus nuton biaya-biaya di luar sana kadang orang diperlakukan sedemikian terhur. Masa kira ridho ada orang soleh dilakukan apa? Terhur. Tapi ada kiai-kiai yang milih sufi hidup lo profil saja. Sana dia monggo, mereka orientasinya akhirat. Sehingga ada kepikiran harga diri dunia. Dunia yang legowo lo coba terus hasut ke sufi, ke dengkiai yang terhormat. Apa elah yang mau? Masa yang senang terhormat, gedeng wong lu profil, ini zillatul ilmi. Ini kehinaan bagi ahlul ilmi. Ahlul ilmi kok dibaro, ya rasa kritik-kritikan ngono. Sebenarnya ketemu pengiran, yang selamat itu wong ikhlas to. Wong ikhlas itu secara kecangkeman, paham ya? Biasa wae orang dunia, biasa. Ya Allah nih, orang sampean ini biasa. Salah gue bener, ya orang tak pikir, biasa. Orang tak kaya pengiran, hak umat salah kok buk barna. Mungkin retas, mungkin dengan tulis, mungkin bakat salah. Salamu mbek tulisamu nek ape salah dhisik ndi? Dhisik tulisamu pancen wis. Rai salah harus ditulis nih lama. Rai salah. Dan kesehariannya selalu menambah kesalahan. Ditulis mbek pangeran. Lah sing nyelamet to piye? Wa andal ghafur rahman, tapi aku pangeran sing akeh nyepu. Semoga-moga ben mlebu ngono. Ngene donga istighfar faghfirli. Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salah kita ini banyak, tapi tetap kita berharap sepurane pangeran karena Allah yang zat sing akeh napa nyepurane. Bukan karena kita melakukan kebenaran yang ideal, tapi karena Allah memang akeh sing akeh nyepurane. Masyhur dengane Nabi napa Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun antab lughani. Ya Allah, jika kebaikan saya tidak layak untuk mendapatkan rahmat Engkau, Roma engkau tetap mampu, tetap layak untuk mendapatkan kita. Kebaikan kita mungkin tidak cukup untuk memasukkan kita masuk suarga. Karena sebagian tidak ikhlas, sebagian profesi. Ini kayak dakwah. Orang mesti ikhlas, kadang profesi. Nah orang waya dakwah itu ya rodok rapati di duit. Nah musim dakwah duit. Itu kan rodok profesi. Kegedeng ya keliru. Biasanya nyebar Islam ya sejenis meneku. Mesti jenis ikhlas malah kelunak-kelunak yang ngomak. Repot macam zaman akhir. Sing semangat rodok profesi, sing ikhlas modele terus lunak-lunuk ning omah. Ya sudah, semuanya itu masalah. Tapi rahmatnya Allah menjadikan semua itu enggak masalah. Dijajeno tetap disepuro Allah Subhanahu wa taala. Mulane Nabi nak ngendikan ya nabi atau ulama lah. Ini yang jelas riwayat lah. An-nasu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun, cek wal mukhlisuna ala khotorin azim. Manusia semua rusak kecuali orang alim. Walam alim juga nanti rusak kecuali yang bisa melakukan ilmunya. Yang bisa melakukan ilmunya juga rusak kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun ala khotorin azim, dalam bahaya yang besar. Karena rata-rata penyakitnya nyun seorang ikhlas itu kan dakwah ra gelem betira ikhlas. Tampil gak gelem betira ikhlas. Akhirnya ada kekosongan dalam menyebarkan kebaikan. Sing lah ikhlas semangat, tapi utek duit. Nanti nak pengajian aduh, berapa? Satu titik, wah ada sumbut, minimal 4 titik. Iku kelakuan da'i atau kelakuan pedagang. Tapi gak cuma ngenyak kualat kan aku ya. Nah aku barnoe, gak pati kualat aku lah. Nah aku ya jongke gak level. Ngeritik ya butuh level. Batem gak cukup nambah lo ngeritik. Ya sudah, tapi kamu gak boleh benci. Dia-dia itu yang menyebarkan Islam. Tapi tidak usah kamu dukung tradisi dia sudah ben kersane pangeran. Kowe dukung wong ikhlas sebenarnya tadi kelunak ngono. Makanya Nabi masih mengkritik orang ikhlas pun masih dikritik wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang ikhlas pun pada bahaya yang coba kalau semua orang mengklaim ingin ikhlas kemudian dakwah ra gelem medira ikhlas, khotbah ra gelem medira ikhlas, mulang ra gelem medira ikhlas. Betapa agama ini menjadi kosong karena semua menarik diri untuk tidak ngambil sikap menyebarkan agama. Mergo jare cek ngaji bab ikhlas. Ya ora barbar. Utek kowe saya elek ngaji. Ya sudah biasa saja sing biasa dakwah profesi ya tetep dakwah. Engko nak manyedene umat Nabi tetep ana ikhlas e. Misale titik 4 ikhlas sitok wis lumayan no. Ora usah terus sujud. Kok mungkin ikhlas wong niku sujud nu haram dul. Ya jelas ya. Paham. Alhamdulillah.
Aman mengkoti sapa ni wong tabat tobat sopo man ila wahi ta'alam taubatan kelan tobat nasuhan kang bersih ansa mongkong lalek na sopo Allah wa hafidhu iji yang wong tukang loro sing jago man yang terkenal jenenge Rakib mbak kodoro jenenge mbak konti rarah soha jawa hari kau lana kota neman wabiku al arti lan bumi-bumi kabeh dilalek na kulaha yas kabeh na arat dilalek na koto yahu yang salai wong wadunu bau lan dosa-dosa ni wong rawu abu labat ni. Thank you.